Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bi salihin. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun wa jumlatul amri annaka idza ahsantan nadar faraita qadrat ta'atillahi ta'ala wa ra'aita anjizal khalqi wa da'fahum wa jahlahum fala taltafit ilaihim biqalbika wa kun zahidan fi sana'ihim wa madhihim wa ta'dimihimul ladhi la faidata tahtahu fala turidu bita'atika syai'an min dhalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu fasal dan bermula kesimpulan itu bahwa sungguh engkau apabila engkau baguskan akan pandangan faraita maka engkau ketahui akan kadar ta'an Allah subhanahu wa ta'ala waraita dan engkau ketahui akan lemah makhluk dan da'ifnya makhluk dan bodohnya makhluk fala taltafit maka jangan kamu berpaling kepada mereka itu makhluk dengan hati engkau dan adalah engkau itu yang zuhud pada pujian mereka itu makhluk dan madah mereka itu dan takdim mereka itu alladzi la faidata tahtahu yaitu sesuatu yang tidak ada faedah di bawahnya. Fala turid bita'atika syai'an min dhalik maka jangan engkau bermaksud dengan tangan engkau akan sesuatu daripada demikian. Jadi kesimpulan daripada seluruh pembahasan yang kalian pegah liket apabila kita dalami dan tasmiki secara get dan secara haluh maka tatupualah ligdanyo kadar dan manzilah ta'an Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi yang kali berhalikut so-so makhluk yang takdim terhadap Allah yang berkhidmat terhadap Allah para malaikat, para rasul, para nabi, para awliya, para mukarrabin wate abih tersemiki tatupua yang bahwa kadar tan Allah subhanahu wa ta'ala memang sangat besar. Kemudian tatupua dalam legitanya yang bahwa ubina makhluk lemah terhadap kadar ta'an Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan pubut legitanya perbuatan yang butuh pada ta'an Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti legitanya hana mampu. Cuman yang terlakukan legitanya hanya sekedar. Lagi legitanya khadam nyan manteng juuh yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Dan juga tadupu legitanya bahwa legitanya makhluknya bodoh. Hana tadupu yang sebenarnya bagaimana kebesaran dan keagungan Allah. Ahwate kata depua menan maka bek sagai-sagai hati kita nyonyan berpaling kepada makhluk dan kita nyonya berzuhud artinya bek butuh kepada pujian makhluk dan bek butuh kepada sanjungan makhluk bek butuh kepada hormat daripada makhluk bambandumnya hana faedah. Tadi gede makhluk isanjung katanya di bawah daripada sanjungan makhluknya hana faedah. Tadi gede makhluknya ditakdim, dihormat, diperaya katanya, dipuja katanya. Tetap dibalik daripada hormat para makhluknya hana faedah ke katanya. Maka bek sagai-sagai dengan taat katanya dengan buat taat katanya tak maksud tak mohon kepada sesuatu daripada makhluk. Ya, bek tagai-tagai tahun le katanya dengan taatnya beri puja oleh makhluk.
sabab pujonya hana faedah baik sagai-sagai tamuhut tak maksud dengan taat katanya beri takdim, beri hormat, beri puraya, beri pemulia oleh makhluk sababnya ban-bandum hana faedah. Bahkan katanya yang muhut yang lainnya yang senang watai puja oleh makhluk yang sebenarnya katanya orang kenang pengut. Ya, katanya ka kenang pengut. Ati puja oleh makhluk senang tu. Yang berarti ka kenang pengut kita. Pakan kenang pengut. Ya. Karena atrayai pujanya yang kebebut bagi tanyanya hana. Lagi urung iperah atra yang hana bagi tanya. Tadupu oleh tanya atra yang iperah leji hana bagi tanya. Tapi tanya merasa senang gara-gara kai fikir na leji. Ya, yang kan kita kenang pengen kita. Ya. Agar mesti ikhle urung iron tungku senang tan. Pu yang dicok na yang bebut dia tepu tan. Ya, kan? Senang dengan ngai iperah legop lagi yang. Yang kan kenang pengen kita. Ya. Gara-gara yang gap ligop katanya pu yang tercok nah. Ka senang dengar rayan. Pada yang kebebut dia mukerkok tan tu. Ya, nyang kena pengut tanya mukut. Alanya munyanya urang yang kena pengut. Nyan katanya nya abih bangai. Wadhalika lianal iqtirara bimadhin nas wasanaihim ghayatun fil jahli wal ghabawah. Urang yang tertipu dengan pujian manusia, dengan sanjungan manusia, nyan abih bangai. Pakan abih bangai, wadhalika min alamatil makti. Karena nyan gitanya wateka tertipu, nyan bagitanya karena tanda-tanda gitanya kenang celaan. Li'annal muqtara bidzalika taraka yakina ma indahu minal uyub. Karena bahwa sungguh orang yang tertipu dengan demikian itu meninggalkan ia akan keyakinan barang yang ada di sisinya yaitu daripada aib. Lidzanni ma indan nasi minasilah. Karena menyangka barang di sisi manusia yaitu daripada kebaikan. Wahwa ala kulli halin alamu bi uyubi nafsih wa taksirihi ma'arabih. Padahal bermula dianya seseorang di atas tiap-tiap keadaan itu yang sangat mengetahui dengan aib-aib dirinya dan kekurangan dirinya beserta Tuhannya. Itanya wateka tertipu dengan pujian manusia nyan hana tanya kinli ke aib yang nabak drawat. Padahal bak diri katanya pasti na aib, pasti na kekurangan. Karena kai puja oleh makhluk, tanggaplah bahwa katanya urang yang get. Padahal yang kebebut, i katanya di dalam segala suasana tetap tak mengerti kekurangan-kekurangan drawa tu, aib yang nabak diri katanya dan kekurangan katanya beserta Allah Ta'ala. Yang kebebut atrayan tetap tadupu oleh dia. Cuman merasa senang gara-gara dianggap li manusia lain katanya urang get. Nyan kinan katanya tertipu. Nah, kenang pengut. Efek daripada kenang pengut nyan ada aib yang nabak diri katanya pun kadang-kadang hanali terperbaiki. Mamunya hana duhli aib yang nabak drawat eh? Nyan hana tanda-tanda bahagia gitu. Sebab nipu ahli Nabi bahagia bagi orang yang sibuk dengan aib drawat sehingga hanai rempak permun kepada aib gop. Tuba liman syagala aibuhu an uyubinas. Ya, bahagia bagi orang yang sibuk dengan kekurangan dirinya sehingga tidak sempat peduli kepada kekurangan urang yang lain. Ya, mia ge tengok katanggap dor sempurna, kahana rempok perbaiki dor tele.
maka tanda bahagianya bagi tanya mana. Waqad syabahal harisul muhasibi rahimahullah ar-radhi bil madhi bil batil biman yuhza'ubi. Dan sungguh nepesaban oleh haris al-muhasibi rahimahullah akan pun nepesaban akan orang yang rida dengan pujian dengan yang batil, dengan pun nepesaban dengan orang yang diejekkan dengannya. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan orang begini, innal azratal lati takhruju min jawfika laha ra'yatun ka ra'yatil miski wa huwa yafrahu bidzalika wa yarda bisakhriyah bihi intaha. Nauri perah bagi dia. Putrai pegah kotoran yaitu biat lamba bahdron bhe saban lage bhe kasturi ke nya iklego bagdem kotoran yaitu biat lamba bahdron bhe saban lage bhe kasturi abih mangan itayo mate te pegah lego menang senang de nya. Ya, tenang tu tapi kupi-kupi lah mukji. Ya? Padahal ji yeje gitu yo. Ya, be lepas gitu yo atau be kotoran gitu yo. Ya, lebih mangat be bangkel mau. Tapi watai pegah be kasturi lego yang ati nama yeje merasa tenang gitu yo. Ya. Mangkan joko bangai gitu yo menyamna. Ya. Nyang kemenan. Ya, nepegah le muhasibi haris al-muhasibi orang yang senang dengan pujian manusia. Pakau menan sebab atraye pujo li manusia yang kan yang dipuakan sao draw ade nya draw da dipuak yang kan ya di urul yang pujo nyen hanai itu puak yang sebenarnya ya atau tadi gedi pujo betul-betul ya tenan ikhlas yang lahi yang di kalen. Ya, atau kebaikan saja yang yang jikalan. Adapun keburukan, kejahatan-kejahatan yang lain hanya hidup puji. Pribadi kita yang masing-masing dah dupu. Ya, maka dia merasa senang dengan pujian makhluk, dengan sanjungan makhluk, nyan ngepegah abih jahi urang. Ya. Maka baik tak kata gay. Ya, tak maksud dengan taat kita yang pujian daripada makhluk. Wa idza ra'aita khisatad dunya wa haqaratiha wa sur'ata zawaliha fala turidha aidan bi ta'atika min Allah. Dan apabila telah engkau ketahui akan hinanya rendahnya dunia dan hinanya dunia dan cepat hilangnya dunia, maka jangan engkau bermaksud akan dianya dunia pula dengan taat engkau daripada Allah. Ya, munanti watai kata depu oleh katanya dunianya rendah. Dunianya hina. Dunianya fana, cepat hilang. Baik sagai-sagai tak maksud dunia dengan taat katanya terhadap Allah Taala. Ya, sebab taatnya adalah sesuatu yang sangat besar kadarnya. Sementara imbalan yang tak harapkan oleh katanya adalah sesuatu yang sangat rendah. Hana cocok sagai-sagai. Ya. Imbalan puakeun modal ji sangat besar. Keuntungan ji sangat rendah. Ya. Taat yang sangat besar kadarnya tatuka dengan mata benda dunia yang sangat rendah dan sangat cepat hilang ji. Wa qul ya nafsu sana'u rabbil alamin wa syukruhu khairun min sana'il makhluk. Dan katakan olehmu wahai nafsuku, pujian Allah subhanahu wa ta'ala dan syukurnya Allah
balasannya Allah Ta'ala itu lebih baik daripada pujian makhluk yang lemah lagi yang bodoh. La ya'rifuna qadra amalika bil haqiqati, yang tidak mengenal oleh mereka itu akan kadar amal engkau dengan yang sebenarnya. Ya, apabila nafsu katanya galak kepada dunia atau galak kepada pujian makhluk, takun ba nafsu. Wahai nafsu, pujawah Tuhan sekalian alam. Syukur Allah Ta'ala, artinya balasan Allah Ta'ala yang lebih good daripada puja makhluk yang makhluknya sangat lemah, alainya makhluknya sangat jahil. Hanai tudup li makhluknya dupna raya kadar amal yang gata pubut, amal yang kah pubut hai nafsu, hanai tudup raya li manusia. Puapasai taharap pujian bak manusianya. Wa ma tahammalti fihi, dan barang yang engkau tanggung padanya amal. Kesukaran yang ketanggung likah hai nafsu wa taika pubu amalnya hanai tudup li urang. Wa ma yablughuna haqqaki fima amilti wa tahammalti. Dan tidak sampailah mereka itu akan hak engkau pada barang yang telah engkau amalkan dan telah engkau tanggung. Alinya li makhluknya hantro, han sanggup. Ya, iputro hak gitanya. Terhadap amal yang kahlia gitanya pubut dan kesukaran yang kahlia ditanggung oleh nafsu di dalam melakukan taat. Bal rubbama yufadiluna alaiki man huwa adwanu minggi halan bi alfi darajatin. Bahkan terkadang-kadang melebihkan oleh mereka itu makhluk di atas engkau wahai nafsu akan orang yang dianya itu lebih rendah daripada engkau nisbah keadaan dengan 1000 derajat. Ya, dubna jahi makhluk kadang-kadang li makhluknya ipu lebih ditakdim urang lain di atas gata. Padahal yang kebebut urang lainnya seribu tingkat lebih rendah daripada keadaan kata nyandupnan hana itu iperaya yang hana hak untuk iperaya. Ya, yang hak iperaya hana iperaya, yang iperaya tau orang yang lebih rendah lebih hina siribe derajat di bawah kita yang kebukti bahwa makhluknya hana itu dup. Ya, hana itu dup amal yang kagetanya pubut dah hanai tuduh kesukaran. Tapi kedinya itafdil, itakdim, ipujo katanya, nyankan lagi yang sebenarnya. Wa yudai'unaki fi ahwajil awkat, wa yansawunaki. Dan disia-sia oleh mereka itu akan engkau di dalam yang sangat berhajat daripada segala waktu. Wa yansawunaki, dan melupakan oleh mereka itu akan engkau. Wa illam yaf'alu dhalika famadha asa ayyakuna bi'aidihim wa ila madha tablughu kudratuhum. Dan jika tidak berbuat oleh mereka itu akan yang demikian, maka apa mudah-mudahan bahwa ada ia itu di hadapan mereka itu manusia, dan hingga kemana sampailah kesanggupan mereka itu manusia. Summahum fi qabdatillahi ta'ala yusarrifuhum kaifa yasha wa ila ma yasha. Kemudian mereka itu manusia itu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala yang nebolak-balik ianya Allah akan mereka itu makhluk kaifa yasha, bagaimana berkehendak ianya Allah. Wa ila ma yasha, dan kepada barang yang berkehendak ianya Allah. Ya. Atra yang nabak manusianya, ya, ataupun kesanggupan manusia han sampai kepada sesuatu yang getanya butuhkan. Tategedina kesanggupan, ya, tapi onna kesanggupan manusianya. Tategedi manusianya nak memiliki sesuatu yang bermanfaat terhadap getanya putra atau mana terayan. Ya. Kemudian di samping daripada demikian, seluruh manusianya adalah berada di dalam genggaman Allah.
ati manusianya di dalam genggaman Allah. Ne balik-balik li Allah Ta'ala kiban yang ne kendak dan ho yang ne kendak. Ya, mesia ne kendak li Allah Ta'ala untuk ne puja bagi ne puja kita yo. Dipuja oleh makhluk ya. Mesia ne balik ke ibenci, ibenci. Ya, ne yo puja orang yang lain, ne yo caci kita yo. Orang lain yai puja, kita yo yai caci. Jadi semua makhluk yang berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lagi urang kanekan, nggih. Ya. Lagi urang kagenekan. Na ya kum kerimun. Hai karena kanekat ka terpaksa kah na ya gele. Geingan aju ulung dari mungnya sama-sama makhluk Allah Ta'ala. Ya, ada ati rimungnya, kehendak rimungnya ba Allah Ta'ala. Menyeni yurungkom li Allah Ta'ala, irungkom yahan tam li Allah Ta'ala, baik irungkom, kakehan irungkom. Yang pajan itu yang kemenan ati katru usagau. Ya, sebenarnya, dalam setiap suasana lagi yan. Ya, semua makhluk berada di dalam qabdah Allah. Ya. Naya kebudi hanaya pekan budinya tergantung bak gamet, gametnya tergantung bak anak punyo, anak punyonya tergantung bak ati urung mat urung poi, ati urung poi kedih bak Allah Ta'ala. Ya, ati kali kan? Kakak hanaya tu le? Oh, igot tid mentera. Yang berarti kan? Igot le Allah. Yang hanan igot le Allah Ta'ala. Hai igot. Ya. Menantinya. Menyanyi puja oleh Allah, dipuja. Menyanyi caci oleh Allah, dicaci. Ya. Yang penting lagi tanya putra, kedih bak dasar. Yaitu, ya, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tamita, ridha makhluk. Baik tamita, pujian makhluk. Fakili ayat Tuhan nafsu, maka berpikir olehmu, wahai nafsu. Fala tudai'i ta'atikil azizah bihim, maka jangan engkau sia-siakan akan taat engkau yang sangat megah dengan sebab mereka itu makhluk. Wala yafutuki sana uman sana uhu kullu fakhrin wa ata uman atau ata uhu kullu dukhrin, dan jangan luput akan engkau oleh pujian siman, bermula pujiannya itu tiap-tiap kebanggaan, dan oleh pemberian siman bermula pemberiannya itu tiap-tiap pemberian. Tapegah banapsu tu be gara-gara makhluk, wahai nafsu, gara-gara kaharap pujian makhluk gadeh pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala nyan adalah kebanggaan yang sangat besar. Bina kebanggaan musaho kenan di dalam pujian Allah. Baik gara-gara tacok pujian makhluk, luput pujian Allah. Ya, munandit, tak pegah. Baik kaharap pemberian makhluk. Karena punya kaharap pemberian makhluk dengan taat, akan gadah pemberian Allah. Pemberian Allah Ta'alanya adalah tiap-tiap simpanan. Ya, ubina barang yang tersimpan, nyan akan nubi li Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kahenaktu yang taat, apabila taatnya butuh-butuh karena mengharap ridha Allah Ta'ala. Ya. Karena menyata harap selain daripadanya, nyan ban-bandum adalah batil. Walakad sadakal kail saharul uyun liairi wajhika batilun wabuka uhunna liairi fakdika da'i'un. Ya. Menjaga malam. Ya, bergadang segala mata ligairi wajika bagi selain zat engkau itu adalah batil, sia-sia, hana faedah. Wabuka uhunna ligairi fakdika da'i'on, dan bermula menangisnya mata ligairi fakdika bukan karena fakirnya engkau itu yang sia-sia. Ya.
Tadi gedim tu ji. Mata yang menjaga malam. Di ibadat. Tetapi kan karena mengharap ridha Allah. Nyan batil mendum. Ana faedah. Munantid mata diklik. Kan karena jauhnya. Kan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kan karena fakit Allah subhanahu wa ta'ala. Nyan klik nyan pun adalah sia-sia. Hana, hana faedah. Jadi mangat berfaedah. Jangan mengharap kepada selain Allah. Haraplah keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walau dit akan jid kele. Walau amalnya ubud. Ya, insyaAllah akan menjadi besar. Apabila amal yang kita lakukannya makbul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam.